Lur, ini dia Teh Cindy. Aku hari ini janji mau ajak Teh Cindy makan masakan khas Tiongkok. Sin, ayo jadi gak? Ih, bajuna ganti heula atuh. Apaan sih? Rempong amat. Ah, masa atuh ke mall harus gaya seperti Ince? Kan cuman makan. Atuh udah ke mall namanya bajuna ki. Makan makanan Cina, mau gak? Ya udah, nggak usah rempong itu. Ayo. Gaya banget yo, pakai dandan segala. Buah campolai merupakan salah satu tanaman yang berasal dari Amerika Tengah. Di Indonesia, buah ini jarang dijual dan belum dimanfaatkan secara optimal. Pohon campolai biasanya tumbuh setinggi 3 hingga 10 meter. Pohon yang tergolong keluarga sawo ini memiliki cabang yang menyebar dan daun yang bertekstur kasar. Yang paling khas dari campolai adalah buahnya yang berwarna kuning cerah, berbentuk oval dengan panjang 5 hingga 12 cm. Kalau dibandingkan, teksturnya disamakan dengan kuning telur rebus, rasanya manis, berdaging lembab dan padat. Kadang-kadang digambarkan mirip dengan ubi jalar panggang. Makanya, buah ini juga dikenal dengan nama sawo ubi. Atuh ah, ayo, katanya mau makan itu, makanan Cina. Sabar, Cindy. Teh Cindy. Wes, kayaknya sudah cukup banyak nih. Tak turun dulu ya, Lur, biar Teh Cindy tidak kelamaan nunggu. Nah, ini dia Teh Salva yang mau bantuin aku mengolah campolai jadi kuliner ala Cina. Ayo Teh Cindy, bantuin Teh Salva masak. Ih, keter amat sih. Lihat nih, sendalnya bagus ini. Lagian mau kebun aja kayak gini. Kan ke mall. Yang bilang mau ke mall siapa? Kan aku cuma janjiin masakan Cina kan. Kan makanan Cina mah di mall. Aduh ah. Sudah bantu ya, Teh Salva ya. Ya siap. Olahan ala negeri panda yang mau dibuat kali ini adalah tangyuan yulu. Tangyuan adalah bola nasi ketan berkuah yang disajikan saat festival Lentera Tahun Baru Imlek. Tangyuan berisi wijen hitam yang ditumbuk halus, tapi kali ini bakal diganti dengan selai campolai lu. Bahan yang digunakan untuk kuahnya mudah, hanya gula dan jahe agar menghasilkan rasa manis dan sensasi hangat pada tubuh. Bantuin naon atuh? Ini aku pasin jahe aja sama diiris. Hese tuh tingali cukup ge. Terus naon-naonan itu abis jahe, jahe dikupas terus diiris. Ah, itu yang semaknya rogi kalau kasih tak makan. Nyari apa? Jahe. Gak tau di mana. Iya, jahe tak. Iya, gelis. Oh, ini. Jahe. Iya. Walah, Teh Cindy ini loh. Masa jahe aja gak tahu. Makanya, Teh. Sekali-kali main ke pasar. Jangan ke mall mulu. Sementara menunggu Teh Cindy mengupas jahe, Teh Salva membuat adonannya. Gampang aja Lur. Campurkan tepung beras, garam dan air. Uleni adonan sampai kalis. Istirahatkan adonan sebelum dibentuk. Untuk isiannya, gunakan gula halus yang dicampur dengan kacang yang sudah ditumbuk. Nah,
tinggal ditambah campolainya. Tapi tunggu dulu yo teh, iki campolainya kusiapkan dulu. Buah harus dikupas terlebih dahulu. Bijinya juga dibuang ya, karena tidak akan digunakan dalam resep ini. Teh Cindy, orang disuruh bantuin Teh Safa malah dandan aja. Teh Safa, nih campolainya udah tak kupas, sudah tak buang bijinya. Iya sih, belanya sini dulu. Ada yang bisa dibantu lagi? Enggak. Oh iya. Tuh kan, nggak usah ada yang dibantu lagi. Luis, daripada ribet, mending Teh Safa aja yo. Ya siapin tang yuannya. Campolai yang digunakan adalah campolai yang sudah matang. Makanya bisa langsung diolah karena teksturnya sudah lembut banget. Setelah tercampur rata, pisahkan adonan menjadi beberapa bagian. Lalu berikan warna sesuai selera biar makin apik toh. Jangan lupa campurkan juga campolai dengan kacang tumbuk. Bentuk adonan menjadi bulat-bulat, pipihkan, lalu isi dengan campuran kacang dan campolai. Bentuk adonan menjadi seperti bola. Ulangi hingga semua adonan habis. Kalau sudah siap, masak air dengan campuran gula, jahe, dan daun pandan. Rebus hingga mendidih. Terakhir, masukkan adonan dan biarkan hingga bola-bola campolai mengembang. Tandanya tang yuan sudah matang dan siap dinikmati. Yelur, ciamik toh bentuknya. Olahan ala internasional yang diolah dari hasil alam kita nih. Aromanya sih mantep. Wah lur, ini sing jos gandos, adonannya lembut dan kenyal, sementara isiannya garing dan meleleh di lidah. Cita rasanya juga beragam, manis dari isiannya berpadu ciamik dengan adonannya yang gurih. Apalagi ditambah dengan rasa kuahnya yang manis serta sensasi pedas hangat dari jahenya. Enak banget tuh. Cocok banget nih disantap di sejuknya udara Garut sambil menikmati pemandangan yang wapi tenan.